Bertempat di gedung PSMTI Tembilahan pada Rabu 10 Oktober 2018 malam, Yayasan Sri Gemilang Alam Bahagia menyelenggarakan seminar pendidikan dan kesehatan atau vegan. Seminar yang dihadiri dari beberapa kalangan ini menghadirkan dua narasumber sekaligus. Seminar pendidikan dengan tema Mendidik dengan Cinta oleh Dr. Seto Mulyadi, psikolog anak dan duta vegan Indonesia, Chair of World Vegan Organization Indonesia, dan seminar kesehatan dengan tema Gizi Nabati dan Isi Piringku oleh Dr. Susianto, President of Vegan Society Indonesia dan World Vegan Organization, berjalan dengan lancar. Saat tim Gemilang Televisi mewawancarai asisten 2 Bupati Indragiri Hilir, RM Sudinoto mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini. Dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tentu kami mewakili dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bahwasanya mendukung dan mengapresiasi tentang kegiatan tersebut, terutama tentang seminar vegetarian yang disampaikan oleh Dr. Susianto, ya, kebetulan putra daerah di sini yang go internasional. Beliau itu termasuk penemu daripada pangan vegetarian dan yang diolah dari sayur-sayuran ataupun apa diolah sudah jadi daging ataupun makanan-makanan hewani. Itu kami dari pemerintah daerah Kabupaten Hilir sangat-sangat mendukung kegiatan tersebut dan mudah-mudahan kebetulan bahan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir itu sangat luar biasa banyaknya. Terlihat setelah selesai acara seminar dilaksanakan, semua peserta mendapatkan sertifikat yang ditandatangani langsung oleh pembina Indonesia Vegetarian Society Cabang Tembilahan, Cailek, dan Ketua Panitia Robert Wijaya. Zainal Abidin, Nasrun Ahmad, melaporkan untuk Gemilang Televisi.